Podcast Vlovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereoflow. Jadi, pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan menunjukkan kepada kalian semua rahasia terbaru yang ada pada update Avatar World Pazu, yaitu update bandara atau airport ya guys. Aku akan memberitahu semua rahasia untuk mendapatkan item gratis. Jadi ditonton video ini sampai habis, okay? Agar tidak ketinggalan rahasianya. Dan buat kalian yang belum update, yuk buruan di-update Avatar World-nya. Dan rahasia yang pertama, kita harus menemukan bagian-bagian untuk melengkapi pesawat di sini ya guys. Nah, untuk bagian yang pertama ada di bagian sebelah sini, okay? Kalian bisa lihat di dinding itu terkunci guys. Nah, cara membukanya kalian tinggal ambil tas yang ada di sini, lalu timbang di sini guys. Nah, sudah terbuka nih. Ini rahasia yang pertama ya. Kita mendapatkan kotak hadiah. Kira-kira apa ya isinya? Oh, isinya adalah sayap pesawat. Oke, kita ambil. Nah, bagian yang kedua kalian ambil di bagian sebelah sini ya guys. Kita jauhin dulu mbak-mbaknya. Terus kalian jauhin ini, dan ini dia bagian pesawatnya. Langsung aja kita gabungin yuk ke bagian pesawat yang tadi. Nah, seperti ini, oke, kita satuin. Tapi masih kurang satu bahan nih guys, atau satu item lagi ya. Nah, lokasinya ada di bagian sebelah sini, di laci kasir yang ada di sini ya guys. Langsung aja kita ambil. Oke, udah aku ambil. Kita balik lagi ke bagian pesawat. Dan ini dia untuk rahasia yang pertama. Yay, kita mendapatkan sebuah pesawat ya guys. Kalian bisa lihat di sini, pesawat ini bisa digunain sebagai main-mainan untuk balita ya. Nah, seperti ini guys, mirip banget kayak mobil-mobilan gitu loh konsepnya. Tapi ini pesawat gitu. Oke, kita next lagi yuk ke rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua, kalian harus mencari 5 poster untuk menemukan kode kunci dari sebuah jam ya. Nah, kalian ikutin aja poster apa yang aku ambil. Yang pertama ada warna hijau, kedua warna kuning, ketiga warna biru ini, yang keempat warna merah yang di sini, dan yang kelima adalah warna pink ini ya guys. Nah, ini adalah 5 poster atau majalah yang harus kalian ambil, atau ini map gitu kali ya. Terus kalian pergi ke bagian sebelah sini dan membawa 5 majalahnya ya. Kalian letakin aja itu majalah atau peta atau apalah itu namanya. Kita sebut majalah aja ya guys. Letakin di sini sesuai dengan jamnya guys. Karena itu ada warna-warnanya gitu. Kalian tinggal samain aja ya. Mempermudah kalian untuk melihat waktunya. Ini untuk rahasianya ya, oke? Pokoknya kalian ikutin aku aja guys, seperti ini ya. Oke, kita letakin seperti ini, warna biru, orange, warna merah, hijau, dan juga warna pink. Sekarang kita langsung aja samain jam yang ada di dinding dengan jam yang ada di majalah guys. Untuk menggerakkan jarum jamnya, tinggal kalian klik aja seperti ini. Tuh, mudah banget kan? Nah, kalian tinggal samain aja tuh jamnya guys. Yang warna biru itu jam 3 ya guys, 3 tepat. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah sepatu dan juga sarung tangan. Untuk warna orange itu adalah jam 8 tepat ya guys. Nah, seperti ini kita mendapatkan celana. Kita lanjut lagi yuk. Berikutnya adalah warna merah. Warna merah ini adalah jam 4 sore guys, atau jam 4 tepat gitu ya, 4 sore atau 4 malam. Nah, kita mendapatkan sebuah baju. Dan yang berikutnya ini warna hijau, itu jam 6 tepat ya guys. Oke, kita setting. Nah, seperti ini kita mendapatkan sebuah shawl dan jaket ya guys. Oke, ke jam yang terakhir di sini kita langsung aja setting. Oke, oke, ini jam 10 malam ya guys. Oke. Nah, kita mendapatkan topi. Ini adalah satu set pakaian yang saat ini aku gunain ya.
Jadi buat kalian yang kalau misalnya belum tahu, itulah cara untuk mendapatkannya. Next, kita lanjut ke rahasia yang berikutnya. Cara mendapatkan tiket pesawat, tinggal kalian scan aja paspor kalian seperti ini. Paspor ya guys. Nah, kalau kalian nggak punya paspor, bisa ambil dari mbak-mbak itu ya guys. Oke, untuk tiket pesawat ini fungsinya untuk men-scan yang ada di sini juga. Nah, seperti ini ya guys, kalian bisa scan gitu. Jadi mirip-mirip kayak di kereta gitu lah. Oke, kita next lagi. Kalian pergi ke bagian sebelah sini, lalu ambil kertas yang ada di NPC ini guys. Ini adalah sebuah pola untuk mendapatkan rahasia yang berikutnya. Langsung aja kita pecahin yuk. Cara untuk memasang pola ini. Nah, polanya kalian jadiin di bagian sebelah sini guys. Nah, untuk caranya kalian perhatiin baik-baik, oke? Biar tidak bingung lagi caranya gimana. Jadi kalian bisa perhatiin, klik satu. Ngerti nggak guys? Pokoknya kalian klik satu, terus klik satu. Maksudnya dari tiang satu kalian klik, terus kalian klik lagi tiang yang di sebelahnya gitu. Nanti talinya itu lepas atau enggak nyatu gitu ya. Pokoknya gitu guys. Untuk polanya sesuai dengan yang ada di kertas. Seperti ini. Kalau kalian bingung bisa dicontohin yang aku ini ya guys. Nah, kalian perhatiin aja ini untuk polanya dan kita mendapatkan sebuah tiket ini guys. Ini bukan tiket sih, kartu gitu ya. Oke, fungsi kartu ini kalian bisa membuka lemari atau ruangan yang ada di sini. Bukan lemari sih, ruangan ya guys, sorry. Oke, langsung aja kita scan yuk. Nah, seperti ini, lalu kita buka. Dan, wow, ini adalah ruang CCTV yang ada di bandara. Di sini juga digratisin sebuah pesawat ya guys. Tuh, kalian bisa lihat lucu banget. Dan ini keren banget ya guys, ada ruang CCTV-nya gitu. Di sini juga ada kursi yang bisa kalian dudukin. Dan ada emot-emot terbaru ya guys. Wah, bisa kalian coba-coba ini emot-emotnya ya. Oke, begitulah untuk rahasia yang ada di sini. Sekarang kita lanjut lagi yuk. Rahasia yang ada di lantai 2 yang ada di bandara. Karena untuk yang lantai 1 udah selesai semua ya. Langsung aja kita pergi ke lantai 2. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke lantai 2 ya guys. Dan langsung aja kalian ikutin aku ke bagian sebelah sini untuk memecahkan rahasianya. Untuk rahasia yang pertama di lantai 2 adalah kalian pergi ke bagian sebelah sini, lalu ambil sayap pesawat untuk diletakkan di atas itu ya guys. Kita ambil 2 bagian lagi. Bagian yang kedua ada di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk badannya ya. Dan untuk sayap pesawat satu lagi itu ada di dekat mbak-mbak kasir ini. Langsung aja kalian ambil di bagian ini ya. Nah, habis itu kalian satuin semua bagiannya. Dan mari kita lihat guys, apa yang akan terjadi ya. Oke, kita gabungin. Dan, wih, dia kayak gerak-gerak gitu ya guys. Tapi kita nggak dapet item sih. Cuma nggak apa-apa lah ya. Oke, kita next lagi yuk. Nah, untuk rahasia yang berikutnya, kalian pergi ke bagian sini guys. Lalu ambil sebuah kertas yang ada di laci ini. Dan ketika kalian buka, ini adalah clue untuk rahasia yang berikutnya. Oke, kita pergi ke bagian sini. Ikutin aku yuk. Ini bisa tembus loh guys, ke bagian makanan-makanan gitu. Tinggal masuk aja. Dan seperti inilah, kita menuju ke bagian tempat untuk memecahkan rahasianya. Nah, di bagian sini ya, kita pesan 4 menu guys. Pokoknya kalian beli semua menu yang ada di sini. Nanti kita akan kasih kepada orang-orang yang ada di kertas itu guys. Oke, langsung aja kita pesan. Dan ini dia. Yang pertama di sini ada mas-mas ini ya guys. Langsung aja kita kasih. Oke, dia mau hamburger yang ini. Oke. Oh, nggak kejadian apa-apa guys. Belum kali ya. Harus semuanya kali ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke NPC yang berikutnya. Kita pergi ke bagian sebelah sini, oke? Biar lebih mudah gitu. Nah, untuk NPC yang kedua, kalian bisa ambil mbak-mbak ini guys. Dia mau hamburger ya guys, atau burger. Oke, ini dia ya mbak. Kita next lagi ke orang yang berikutnya adalah bapak ini ya guys. Dia pengen roti sandwich. Oke, kita kasih. Dan yang terakhir
adalah orang yang menjaga makanan di sini, guys. Ini nih, apa sih namanya? Pokoknya dia jualan burger juga sih. Oke, kita berikan ya, guys. Dapat apa? Wow, kita dapat mainan pesawat ya, guys. Wih, bagus banget nih. Bisa kalian jadiin sebagai hiasan rumah. Karena menurut aku ini pesawatnya keren banget ya, guys. Oke, kita next lagi yuk ke rahasia yang berikutnya, yaitu pada bagian ini. Nah, ini tuh masih kosong gitu kan, guys. Kita langsung aja isi seperti ini. Untuk dua bagiannya lagi ada di bagian ini. Lebih tepatnya dekat minuman-minuman gitu ya, guys. Yang pertama ada di belakang gelas kopi yang ada di sini. Yang kedua ada di dalam kulkas yang ada minuman ini ya, guys. Oke, langsung aja kita ambil bagian yang ketiga. Nah, ini dia, guys. Oke, kita sudah mendapatkan semua bagiannya ya. Langsung aja aku mau letakin di bagian ini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, menunya berubah, guys. Kalian bisa lihat di sini menunya itu berubah ya. Wah, apakah menunya tadi berubah juga, guys? Burger-burgernya aku nggak lihat sih. Atau jangan-jangan hanya backgroundnya aja nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, rahasia yang terakhir adalah di atas sini. Kalian harus mematikan semua lampu kecuali lampu yang ada di bagian ruangan ini untuk yang bawahnya ya, seperti itu. Dan itu dia, guys, pintunya terbuka. Bukan pintu sih, kayak apa ya, guys, lemari tersembunyi. Oke, langsung aja aku mau pakain pakaiannya ke adek aku ini, guys. Ini adek-adean sih. Oke, kita pasangin ke balita ini ya. Dan seperti inilah untuk pakaiannya. Wow, gemes banget, guys. Anak-anaknya kayak anak kantoran gitu ya. Oke, begitulah untuk semua rahasia yang ada pada update bandara ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah mencari semua rahasianya? Kalau sudah, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian. Apalagi yang belum tahu apa aja sih rahasianya. Dan aku jujur suka banget ya, guys, sama update kali ini. Banyak item-item gratis yang bisa kita dapetin. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you the next video, guys. Goodbye.